Video ini membahas tentang gejala asam urat dan penyebab asam urat secara singkat. Penyakit asam urat atau umumnya orang sering menyebutnya asam urat, merupakan kondisi yang dapat menyebabkan gejala nyeri, bengkak, serta rasa panas di area persendian. Area yang paling sering terserang adalah jari tangan, lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki. Umumnya, penyakit asam urat dapat lebih mudah menyerang pria, khususnya mereka yang berusia di atas 30 tahun. Pada wanita, penyakit asam urat umumnya muncul setelah mengalami menopause. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru berkunjung, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Beberapa gejala asam urat yang umum terjadi diantaranya adalah 1. Sendi terasa sangat sakit secara mendadak. 2. Kesulitan berjalan akibat gangguan rasa sakit, khususnya di malam hari. 3. Nyeri berkembang cepat dalam hitungan jam, disertai nyeri hebat, bengkak, rasa panas, serta muncul kemerahan pada kulit sendi. 4. Umumnya kulit di sekitar sendi yang terserang sakit akan tampak bersisik, terkelupas, dan terasa gatal saat bengkak dan gejala mereda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyebab asam urat. Simak terus videonya sampai selesai. Penyebab asam urat secara umum disebabkan karena tubuh menghasilkan banyak asam urat untuk mengurai molekul purin. Penyebab asam urat lainnya adalah karena tubuh tidak dapat bekerja maksimal dalam mengeluarkan asam urat. Semakin banyak makanan tinggi purin yang dikonsumsi, maka akan semakin memperbesar risiko terkena penyakit asam urat. Cepatnya peningkatan kadar asam urat dapat terjadi karena asupan makanan yang tinggi purin, seperti daging, jeroan, dan berbagai jenis sayuran dan kacang-kacangan. Beberapa komplikasi asam urat antara lain adalah topi atau benjolan keras di bawah kulit, kerusakan dan deformitas sendi, batu ginjal, hingga gagal ginjal. Apabila Anda merasakan beberapa gejala asam urat yang tidak kunjung mereda, segera periksakan diri ke dokter untuk menghindari komplikasi yang serius. Sekian dulu video singkat tentang gejala asam urat dan penyebab asam urat. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda.